Halo teman-teman, saat ini saya ada di Ion Mall di Jakarta Garden City. Di belakang saya ada seperti biang lala. Sebentar lagi kita akan ke dalam dan akan melihat apakah eskalator yang ada di dalam sama dengan yang ada di Ion Mall. Ini adalah pagar railing dari kaca tempered glass yang merupakan ciri khas dari setiap Ion Mall yang ada. Di sana tuh terlihat ada 3 pasang eskalator naik dan turun, dan kita bisa lihat juga cladding-nya tuh berwarna hitam. Nanti kita akan coba lihat ke sana. Lihat performa dan juga arrangement-nya. Dan ternyata pagar railing dari kaca temper yang tadi sudah kita lihat itu menerus sampai dengan di eskalator ini. Jadi dia menerus ke samping eskalator ini untuk menjaga tambahan safety dari eskalator ini. Ini merupakan ciri khas dari hampir semua Ion Mall yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita sudah pernah berkunjung ke Ion Mall Serpong, dan desain dari railing pagar kacanya juga sama seperti ini, yang menjadi tambahan safety dari eskalatornya. Dari tadi saya membahas mengenai tambahan kaca di pinggir eskalator sebagai safety tambahan. Sampai-sampai saya lupa untuk men-spill dari eskalator merek dan juga performanya. Eskalator dan juga liftnya di Ion Mall JGC ini mereknya adalah Otis.
Dan seperti saya juga telah jelaskan, ada fitur tambahan yaitu com lighting yang fungsinya adalah untuk menerangi di bagian step awal ataupun akhir, sehingga kita jangan sampai salah untuk menginjak. Di sini kita juga bisa melihat flat step, atau maksudnya adalah berapa step yang mendatar sebelum dia masuk ke dalam kompletnya. Nah, bisa kita lihat itu ya. Jadi 3 dulu dia rata stepnya, kemudian baru dia masuk ke dalam. Di Ion Mall Jakarta Garden City ini juga ada sarana bermain dan juga berolahraga, yaitu ice skating. Jadi teman-teman bisa membawa anak-anaknya untuk bermain ice skating di sini. Di dekat arah toilet terdapat dua unit lift. Di dekat arah toilet terdapat dua unit elevator lift duplex bersebelahan. Warnanya khas Ion ini, berwarna putih pintu dan juga transomnya. Mari kita coba untuk menaiki lift ini. Indikatornya ada di atas pintu dengan huruf besar-besar. Di sisi lain, di tengah mall ini juga ada lagi dua unit lift, tapi ini nuansanya agak berbeda, bukan putih seperti tadi, tapi nuansanya adalah berwarna coklat agak pastel ini. Ayo kita coba lagi. Pintunya sama, 4 panel center opening dengan tinggi sekitar 2,3 meter. Dan lebarnya adalah 1,4 meter ini. Indikator di sebelah atas. Thank you.
kapasitas lift adalah 2000 kilo untuk 26 orang. Indikatornya menggunakan LCD dan spesifikasi yang khusus adalah adanya tempat duduk nih di belakang sini, sehingga kita bisa duduk sambil menunggu. Demikian kunjungan kita di Aeon Mall Jakarta Garden City. Kita sudah lihat tadi lift dan eskalatornya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.